Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Arif Budiman Suko. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan men-share tentang men-scrape data ya menggunakan tools Optima di versi saat ini 2.20 ya. Jadi di versi yang terbaru ya. Nah, jadi di sini nanti teman-teman akan menyekrep toko ya menggunakan tools Optima versi 2.20 ya, di mana nanti kita melakukan hal seperti ini ya. Jadi dari Tokopedia ya, dari supplier ini, kita dari toko supplier. Terus habis itu kita upload produknya ke Shopee ya. Jadi di sini di Shopee dengan menggunakan tools Optima saat ini versi 20 ya, 22 ya. 20.2. Oke. Nah, apa aja yang harus teman-teman siapkan ya? Yang pertama tools Optima. Terus habis itu supplier ya. Supplier yang mau ditarik datanya ya, supplier. Terus habis itu selanjutnya frame atau brandingan. Terus account Cloudinary ya. Nah, banyak sebenarnya fungsi dari tools Optima sendiri, banyak ya. Ini ada cek stok ya. Cek stok ini nanti fungsinya itu adalah untuk men-stok data supplier, baik itu bisa di Shopee, bisa juga di Jack Mall, bisa juga di Tokopedia. Jadi bisa cek stok di tiga marketplace. Terus ada ini, ada input resi ya, tapi ini semi manual ya, ini tidak recommended ya, ini kemungkinan akan kita hapus. Cek stok, terus ini retargeting ya, terus ada chat by order number Shopee ya, ini fungsinya untuk retargeting. Jadi orang-orang yang pernah belanja di toko kita bisa retargeting dengan menggunakan tools Optima, di mana kita cukup memasukkan nomor-nomor transaksi orang yang pernah belanja, nanti secara otomatis si tools akan menjalankan untuk mengechat kembali agar mereka belanja lagi di toko kita ya, seperti itu. Lalu habis itu di sini sama ya, ini khusus Shopee, ini yang Topet. Nah, selanjutnya ini ada yang scrape. Scrape ini yang mau kita bahas saat ini ya. Jadi scrape mengambil data ya supplier, bisa dari Tokopedia, bisa dari Shopee ya, terus bisa dari Bukalapak, bisa dari Jakmal, bisa dari Lazada, dan bisa dari AliExpress. Data yang kita mau scrape atau mau kita ambil bisa dari macam-macam marketplace. Nah, tapi pada kesempatan ini saya akan share tentang yang dari Tokopedia, dan kita akan menguploadnya ke Shopee secara massal. Oke. Nah, tadi kita siapkan tools Optima, jadi teman-teman download, silakan tuh teman-teman yang sudah bergabung silakan cek gimana di video sebelumnya ya, bagaimana cara mendownload ataupun menginstal tools Optima sudah disediakan di video sebelumnya, silakan dicek. Oke. Nah, selanjutnya ya, ini kita mau study case-nya, kita mau ambil barang dari Tokopedia terus kita jual di toko kita yang ada di Shopee. Maka yang perlu teman-teman lakukan adalah ya, tadi pilih supplier, contohnya seperti ini. Nah, ini ya, kita misalnya ambil suppliernya ini ya. Contoh ya, ini hanya contoh. Banyak supplier apa aja teman-teman tinggal pilih nanti mau pakai supplier apa. Buat yang di kelas itu sudah saya infoin gimana sih caranya mencari-cari supplier ya. Yang recommended itu seperti apa ya, dalam menentukan supplier ini sangat penting sekali ya. Jadi dalam
memilih supplier, teman-teman harus hati-hati ya, karena salah pilih supplier hasilnya juga tidak akan baik. Nah, ini hanya contoh ya. Contohnya saya misalnya ambilnya supplier WeWatch ini ya, jam tangan dan tas. Oke. Selanjutnya tadi kita akan scrap dengan menggunakan tools Optima. Nah, di sini kita pilih ini berdasarkan dari toko. Oke, dari toko. Selanjutnya ini jangan lupa diklik yang suppliernya ya. Jadi semua etales ini diklik yang semua etales. Nah, teman-teman bisa melihat di sini di statistik ya berapa jumlah produk yang ada di dalam supplier. Misalnya ini 111. Teman-teman boleh aja sih sebenarnya mau ngambil cuman 10 gambar, 20 gambar. Itu terserah teman-teman ya. Gimana nyamannya teman-teman, tapi kalau saya pribadi biasanya ngambil per satu supplier. Itu saya pribadi. Nah, selanjutnya ini kita copy linknya ya, link dari suppliernya ke tools. Kita pilih di sini ada link untuk describe. Ini kita masukin seperti ini. Nah, selanjutnya di sini teman-teman download gambar ini pilih yes. Ya, pilihnya yes. Terus di sini ada copy judul ke deskripsi ini pilih no. Oke. Pilih terus copy produk has ke deskripsi juga pilih no. Oke. Nah, di sini ada kolom kosong bacaannya save to folder. Ya, save to folder, teman-teman pilih set folder simpan ya. Maka teman-teman di sini harus membuat satu folder. Ya, folder misalnya nama supplier terserah ya. Terserah teman-teman. Misalnya kita buat di sini name foldernya tadi suppliernya WeWatch, maka kita bisa buat di sini WeWatch. Kita buat misalnya nama supplier WeWatch ya, seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya ya, setelah teman-teman pilih buat foldernya, maka teman-teman simpan data ini, save data ini ya, tadi save folder simpan ini di folder yang teman-teman buat tadi ya. Nah, ini ya. Oke, di folder rewards ini kita simpan. Lalu di sini ada jumlah produk. Tadi sudah saya bilang sebelumnya ya ke teman-teman bahwasannya jumlah produk ini opsional. Ya, jadi terserah teman-teman sih maunya berapa, tapi kalau saya saranin sih seberapa yang ada di dalam supplier itulah yang diambil kalau saya pribadi. Nah, ini misalnya saya ambil 111 produk. Oke. Maka di sini saya bikin 111 produk. Lalu selanjutnya ini saya pilih start scrap. Artinya ya, artinya ini kita menarik semua data dari supplier ini dalam bentuk file nanti. Oke. Oke. Nah, kita klik start scrap. Nanti kalau ada muncul penampakan seperti ini ya, teman-teman itu abaikan aja dulu sampai teman-teman perhatikan di tools ya, ini kan tools aktif di bagian belakang. Nah, ini jalan. Setelah ini sudah jalan seperti ini, baru ini teman-teman close ya. Nah, ini artinya tools sedang menarik semua data yang ada di apa namanya dalam toko supplier ya, untuk kita tarik. Nah, sebelumnya sih ada perubahan ya. Jadi kalau sebelumnya ini dipilih tidak untuk gambar ya, pada apa namanya, pada script kali ini di versi 20 ya titik 2 ini kita pilihnya ya khusus untuk nyekrep, tapi nanti khusus untuk kita menyetek menyetok
produk dari supplier itu pilih gambarnya no. Karena memang ada perubahan ya, perubahan dari sistem si Shopee saat ini memblok ya, memblok, jadi kita pakainya cara seperti ini. Nah, oke. Sebenarnya juga dalam menyekrep itu ada beberapa technical juga. Ada yang nanti kalau teman-teman nggak mau pakai frame itu bisa juga ya. Mungkin di sehabis video ini akan saya buatkan ya, gimana caranya teman-teman mengambil data dari supplier jadi kita nggak pakai frame. Nah, di sini kan nanti saya tadi ada sebutkan ya, teman-teman siapkan frame atau brandingan. Jadi contohnya itu tadi kalau misalnya hal seperti ini ya. Ini kan ada frame seperti ini. Ini formatnya adalah VNG. Ya, jadi nanti semua gambar supplier itu sudah ke branding seperti ini, sudah ke frame seperti ini. Nah, kenapa harus ke frame ya, harus ada ke frame sedikit lah, paling enggak contohnya seperti ini ya, ada buy now. Jadi nanti semua produknya ini semua produk ini ketika di tempat kita ada bacaan buy now, buy now. Terserah ya, boleh enggak harus seperti ini juga brandingnya, boleh bentuk bingkai, boleh yang lain-lain, boleh yang terserah teman-teman konsepnya. Tapi yang perlu teman-teman pahami di sini adalah formatnya harus PNG. PNG itu artinya adalah transparan ya. Jadi kalau ini kita masukin ke foto ini transparan ya. Yang hitam ini artinya transparan, bukan dia hitam ya. PNG itu ini hitamnya ini transparan. Jadi ketika dia kita timpa dengan produk ya seperti ini. Misalnya seperti ini, dia yang muncul hanya bacaannya aja atau pinggir frame-nya aja, jadi produknya tidak ketimpa. Beda kalau misalnya JPG ya, JPG ketika teman-teman pakai JPG nanti produknya nggak bakal muncul gitu. Jadi JPG itu tidak transparan, kalau PNG itu transparan. Nah, teman-teman harus paham dan bisa membedakan antara yang namanya PNG dan JPG ya. Jadi kalau kita mau pakai tools yang dipakai itu adalah PNG ya. Kalau kita mau pakai scrap ya untuk kita branding, misalnya teman-teman nanti mau bikin semua produk ini ada bacaan COD, di semua produk ini mau ada logo apa Shopee, atau mau di semua produk ini ada logo teman-teman, toko teman-teman ya, watermark. Nah, ini teman-teman wajib membuatnya dengan format PNG yang artinya transparan ya. Nah, oke, sambil nunggu ya, sambil nunggu tools sebentar lagi. Nah, ini sudah selesai ya, kita klik oke. Nah, selanjutnya ini kan tadi kita narik ya, narik data dari supplier ya, yang mana mau kita upload ke toko kita yang ada di Shopee. Nah, di sini tadi kita sudah buat foldernya, yaitu di WeWatch ini. Maka, nah ini semua ketarik ya secara otomatis, semua ini ya produk-produk yang ada di supplier itu ketarik ya, ketarik mulai dari foto, terus judul produk, terus habis itu ada apa, deskripsi produknya ya. Ini deskripsi-deskripsi kalau kita buka ya, ini kan terdiri dari gambar, judul, variasi, dan ada deskripsi berat. Ini semua ketarik datanya ya, dan ketarik sama si tools, dipindahkan ke komputer kita di sini. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya file Excel download dan master ya. File Excel yang kita pakai hanyalah file master, oke ya. Jadi dicatat, file yang kita pakai adalah hanya file master. Di file downloadnya ini kita tidak pakai ya. Jadi yang kita pakai nanti ini adalah file master ya. Jadi teman-teman harus ingat. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya setelah teman-teman scrap, maka teman-teman wajib merubah dulu ya, wajib merubah dulu template ataupun format dari Excel ini ya. Ini master ini. Nah, ini adalah file master atau full file template
ya, yang mana data kita tarik dari Tokopedia. Sementara kita mau upload ke Shopee, maka ya kita harus merubah dulu file ini ke template formatnya Shopee dengan cara ya teman-teman itu pilih yang di sini export template. Ya, tadi kita pakainya script untuk ngambil data. Nah, selanjutnya kita pilih export template. Nah, kalau teman-teman pilih templatenya ke Tokopedia, maka ini nanti fungsi untuk ke mass upload Tokopedia. Nah, berhubung kita mau pakainya untuk ke Shopee, maka kita pilih template mass uploadnya adalah untuk yang ke Shopee. Oke. Selanjutnya di sini ada bacaan file master Excel, ya, file master Excel. Di sini kita masukin dari sini set file sumber, artinya master, ya. Nah, ini kita pilih, ya. Kita pilih itu adalah yang tadi, master ini. Jadi, master ini kita masukin ke sini dengan cara ke foldernya, ya. Ke folder yang tadi sudah kita buat dan situ sudah menarik. Nah, ini WeWatch ini. Nah, kita cari file masternya, ya. Jadi, teman-teman cari file masternya seperti ini. Nah, tadi saya bilang ini ada file download dan ini ada file master. Yang kita masukin adalah file masternya. Ini kita masukin, ya. Nah, seperti ini. Jadi dia sudah muncul file masternya. Selanjutnya, tadi saya bilang teman-teman wajib membuat akun Cloudinary, ya. Teman-teman setelah buat akun Cloudinary, setelah login, maka teman-teman masuk ke Cloudinary. Lalu selanjutnya pilih dashboard sebelah kiri atas. Ini ada bacaannya dashboard. Di sini ada bacaannya cloud name. Ya. Cloud name ini teman-teman masukin ke kolom Cloudinary cloud name. Nah, ini tinggal copy paste, ya. Jadi yang cloud name kita masukin ke Cloudinary cloud name. Yang Cloudinary APK itu kita masukin ke Cloudinary APK-nya. Nah, ini tinggal masukin aja, ya. Jadi sesuaikan dengan dashboard data Cloudinary teman-teman. Yang EpiScript ini kita masukin ke EpiScript, ya, seperti ini. Lalu di sebelah sini ada bacaannya file frame transparan ataupun PNG. Nah, inilah yang akan nge-branding dari produk teman-teman yang teman-teman ambil. Jadi misalnya tadi kita pingin semua produknya itu ada bacaan buy now, beli sekarang, belanja sekarang, COD atau nama toko dan lain-lain sebagainya atau mau pakai frame, maka di sini teman-teman wajib menyediakan frame terlebih dahulu. Terus habis itu masukin framenya ini. Frame ini masukin ke Cloudinary ini, ya, di upload. Cara menguploadnya teman-teman klik media library-nya seperti ini, ya. Terus habis itu teman-teman tinggal pilih drag aja atau geser aja. Nama dari framenya terserah teman-teman mau nama apa, ya. Ini di drag seperti ini. Nah, oke. Nah, ini sudah masuk, ya. Sudah masuk. Yang saya masuk plan PNG itu adalah ini, ya. Kotak-kotak transparan seperti ini. Nah, kalau ini kan JPG, ya. JPG itu putih. Dia dia nggak transparan. Jadi kalau misalnya frame ini masuk ke foto ini, gambarnya dia tidak akan hilang, ya. Karena dia transparan, dia hanya nutup yang pinggir-pinggirnya ini aja. Baik juga itu produk yang ini, ya, apa brandingan yang ini. Kalau ini saya masukin ke Cloudinary, ya, seperti ini. Nah, ini teman-teman lihat. Nah, ini transparan, ya. Jadi nanti yang nempel itu hanya buy now-nya doang nempel di setiap produk. Oke. Nah, kalau yang seperti ini, ya, ini yang nempel bingkai sama bacaan buy now-nya. Selanjutnya, ya, teman-teman copy judul nama dari yang
frame ataupun brandingan yang ingin teman-teman masukkan ke produk yang nanti teman-teman jadikan toko ya. Jadi ini di copy, terus habis itu dimasukin seperti ini ke file frame transparan PNG. Pastikan ketika teman-teman mengcopy semua ini jangan ada space ya seperti ini, karena kalau ada space itu bakal error. Jadi pastikan sesuai dengan yang terdata. Misalnya ini tidak boleh pakai space, ini tidak boleh ada space, tidak ada space ya. Nah, selanjutnya di sini maksimal baris file Excel. Ya, ini teman-teman bisa pilih kosongkan aja ya. Dikosongin aja. Ini artinya ketika kita mau mengekspor ataupun mau merubah file dari data yang kita tarik sebelumnya, kita mau berapa data? Kalau 100 berarti hanya 100 produk yang akan dirubah ke template mass uploadnya seperti itu. Jadi ini bisa kita kosongkan. Nah, selanjutnya di sini ada setting ya. Sebelum kita klik start convert, di sini ada setting ya, teman-teman lihat di sini ada setting. Nah, setting ini ada di sini hapus nomor telepon, SMS dan WhatsApp. Jadi misalkan ya di supplier di sini dia ada menuliskan nomor WhatsApp WA gitu ya, WA, terus nomor telepon, biasanya si tool secara otomatis akan menghapus ya. Jadi ketika di toko teman-teman nanti nomor WhatsApp itu bisa terhapus dengan konsep ya, ketika dia itu WA nomor telepon. Tapi kalau misalnya WA WA apa namanya W garis A atau W titik A, maka itu tidak terhapus. Jadi si tool hanya membaca ketika ada bacaan WA nomor nomor telepon itu akan terhapus. Lalu sama ya BBM juga, kalau ada bacaan BBM itu juga akan terhapus. Terus di sini kalau ada link, misalnya si supplier memberikan link di deskripsinya akan dihapus. Terus di sini ada hashtag, kalau teman-teman ingin hapus hashtag ya. Di sini hapus RP. Jadi kalau misalnya di supplier nih kan harganya 35.000 ya. Terus dia bikin di deskripsinya RP 35.000, maka ini juga akan dihapus. Fungsinya apa? Kan nggak mungkin nanti harganya sudah kita naikin di toko kita, terus habis itu ada di deskripsi bacaannya sesuai dengan supplier ya. Jadi ini harga yang ada di deskripsi akan dihapus. Kategori centang auto ya, round up harga ya, centang aja 1K. Terus habis itu posisi gambar ini, kalau teman-teman pingin ketika nanti foto yang ada di supplier ini ya, ini kan foto pertama ya, foto pertama, foto ke kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, ini kan foto pertama. Kalau teman-teman pingin fotonya itu nggak berurutan, jadi dia berputar-putar, jadi foto utamanya bisa yang A, yang B. Nah, itu teman-teman pilih centang, ubah posisi gambar ya. Kalau ini saya tidak pakai ya, ini biasanya nggak saya centang. Terus habis itu di sini ada potong judul maksimal untuk 70 karakter. Nah, kalau untuk potong judul maksimal 70 karakter ini dipakai ketika teman-teman nanti mau mass upload ya, dari misalnya Shopee ke Tokopedia ya, atau dari Jakmal ke Tokopedia. Nah, dari Lazada ke Tokopedia. Nah, ini teman-teman pakai yang ini, potong judul 70 karakter ya. Karena kalau misalnya enggak teman-teman pakai, di Tokopedia itu batas untuk menulis judul produk ya, batas untuk menulis judul produk ini adalah 70 karakter. Kalau di Shopee 100 karakter ya. Nah, jadi beda-beda. Kalau misalnya dari Shopee kita mau upload ke Tokopedia itu kan harus dipotong ya. Kalau misalnya berlebih ketika mas upload gagal semua nanti. Ya, jadi ini dicentang hanya ketika mau dipakai ke Tokopedia. Setelah teman-teman setting semua, di bagian bawah ini ada range harga. Sama seperti biasa, range harga ini dari 0 sampai dengan harga 100.000. Misalnya teman-teman mau naik 20% bisa. Atau dari harga 0 sampai 100.000 teman-teman mau bikin 20% ditambah 7.900 ditambah 5.000 juga bisa. Ini opsional. Dihapus seperti ini ditambah 20% aja juga bisa. Artinya ketika nanti produk ini di toko teman-teman mulai dari harga 0 sampai 100.000 semua naik 20%. Atau bisa juga teman-teman buat misalnya produk harga 0 sampai dengan 100.000 naiknya misalnya 10.000. Ini juga bisa ya. Terus selanjutnya dari harga 101 sampai dengan 200.000 naiknya itu misalnya
10%, ini juga bisa ya. Atau mau bikin misalnya 20.000, oke, atau mau bikin 50.000, itu terserah teman-teman ya, terserah teman-teman. Selanjutnya dari harga 201 sampai dengan 1 juta misalnya naik 50.000. Nah, ini terserah teman-teman settingan harga ini ya, semaunya teman-teman aja. Oke. Selanjutnya ini kita close ya, kita close seperti ini. Maka nanti teman-teman pastikan cek di dashboard hitam yang ini. Terus ada dua dashboard, yang pertama ini dashboard depan, ini dashboard belakang. Nah, perhatikan di dashboard belakang ini ketika sudah berubah sesuai dengan yang teman-teman atur tadi ya, ini harga berubah seperti ini, jadi nambah 10.000, nambah 20.000, nambah 50.000 misalnya. Nah, setelah teman-teman setting isi semua, maka langkah selanjutnya teman-teman tinggal pilih start convert ya. Nah, di sini teman-teman wajib memasukkan login akun toko teman-teman ya. Sebenarnya sih nggak mesti toko teman-teman juga ya, toko apa aja boleh ya. Jadi fungsinya login di sini itu adalah situs ingin membaca setiap kategori dari produk-produk yang akan mau kita upload. Nah, sebelum teman-teman login, pastikan kode OTP ya, kode OTP yang di sini ini saya kasih contoh. Di pengaturan toko itu ada namanya di pengaturan toko ini ya. Nah, pastikan ini teman-teman matikan ya. Kalau misalnya ini tidak teman-teman matikan, nanti situs akan coba login dan dia akan mengirim SMS ke nomor telepon teman-teman. Jadi ketika teman-teman mau menggunakan tools, pastikan ini login usernya, OTP dari toko teman-teman ini sudah dimatikan ya. Oke, contohnya kita login. Nah, kita klik start ya. Nah, dia akan muncul page blank seperti ini lagi ya. Jangan dimatikan, dibiarkan saja. Situs akan coba login ya. Situs akan coba login, kita tunggu. Nah, seperti ini. Nah, nanti secara otomatis ini akan terclose sendiri setelah dia berhasil login. Jangan lupa tadi sudah saya sebutkan OTP-nya dimatikan, karena kalau misalnya OTP nggak dimatikan ketika situs login ya, dia akan meminta kode OTP. Nah, itu akan sangat nggak bakal bisa jalan nanti toolsnya kalau seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya teman-teman cek di sini ya, kalau dia jalan seperti ini dashboard belakang yang warna hitam tadi intervalnya. Kalau dia jalan berarti si toolsnya berjalan. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah ngikutin langkah terus di sini mati, itu berarti toolsnya nggak jalan ya. Ini bergerak seperti ini artinya tools sedang berjalan. Nah, oke. Selanjutnya kita tinggal menunggu ya, sambil menunggu nanti di versi yang terbaru ini, karena si Shopee ada perubahan algoritma lagi saat ini ya. Di versi yang saat ini nanti setiap ada kategori, nah seperti ini ya, teman-teman wajib mengklik yes ya. Artinya adalah si tools itu sedang mencoba menggolongkan kategori-kategori dari setiap produk yang ada di toko teman-teman. Ya, jadi nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, ini teman-teman klik yes. Ya, seperti itu. Oke, kalau yang di versi sebelumnya tidak ada seperti ini ya. Lebih simpel sih sebenarnya. Cuman karena memang dari si Shopee-nya sendiri saat ini yang memperketat ya, untuk tools scrap dan mass upload, maka kita mau nggak mau harus mengikuti ya saat ini seperti ini. Oke. Nah, ini kita sambil menunggu. Jangan lupa tadi saya bilang ke teman-teman kalau ada muncul tab seperti ini lagi, ini artinya kita harus pilih yes. Oke. Nah, ini sudah selesai ya. Selanjutnya kita klik oke seperti ini. Selanjutnya teman-teman cek ya di folder yang tadi teman-teman awal mengambil data supplier ya, nanti akan ada nambah folder baru ya. Ada nambah folder baru. Nah, seperti ini.
Jadi kalau sebelumnya tadi kan teman-teman narik data. Narik data itu teman-teman hanya ada foto-foto-foto-foto, terus ada file download 2 dan ada file master 2 ya. Setelah tadi teman-teman apa namanya? Ekspor ya, tadi setelah teman-teman menyelesaikan di bagian ekspor ini, sekarang akan ada nambah file-file baru seperti ini. Ya, file-file baru seperti ini. Nah, ini namanya file template untuk kita mengupload massal ya ke toko kita yang ada di Shopee. Ya, jadi teman-teman sebenarnya bebas pilih ya, mau uploadnya secara satu-satu ya, misalnya ambil fotonya dari supplier terus copy satu-satu itu bisa ya, tapi pasti agak repot ya kalau kita ngambil satu-satu. Nah, fungsinya dari tools ini hanya untuk meringankannya, bukan untuk mengoptimalkan penjualan. Walaupun ada fungsi yang tadi retargeting ya, itu fungsinya untuk meningkatkan, auto follow juga itu fungsinya untuk meningkatkan. Nah, tapi kalau untuk yang scrap ini itu hanya untuk meringankan pekerjaan kita. Daripada kita simpen gambarnya satu-satu, terus kita buka di toko kita yang ada di Shopee satu-satu, itu merepotkan. Selanjutnya, ini artinya file ini adalah hasil dari supplier ini. Ini saya kasih penjelasannya supaya teman-teman itu paham pondasinya ya. Supaya teman-teman paham pondasinya, maka saya jelaskan. Artinya dari supplier ini yang produknya ada 111 ya, 111 produk, setelah dia diekspor ke Shopee ya, setelah dia diekspor ke template Shopee, jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, 10 kategori ya. Nah, template Shopee itu sekarang berbeda dari versi sebelumnya. Teman-teman nanti juga boleh pelajari gimana sih sistem scrap yang lama sama sistem scrap yang sekarang bedanya di mana ya. Kalau yang dulu ya, itu cuma hanya akan ada satu file tambahan ya, satu file tambahan Excel. Tapi kalau yang di versi sekarang itu akan ada tambahan kategori sesuai dari suppliernya. Kalau di supplier ada 30 kategori produk, maka nanti di sini akan ada muncul 30 template. Ya, akan ada muncul 30 template. Dan masing-masing template ini kita upload nanti secara satu persatu ke toko kita yang ada di Shopee. Oke, teman-teman perhatikan ya, nanti gimana caranya kita mengupload satu persatu. Tapi intinya ya, secara garis besar, kalau kita buka di file master seperti ini. Nah, ini jumlah produknya ada satu dari dua ya, kolom kedua sampai dengan 112. Berarti ini ada 111 produk sesuai dengan yang tadi kita scrap dari supplier ya. Di sini juga ada totalnya, ini ada 111 produk, tapi masing-masing berbeda ya. Ada yang nanti dia satu kategori, nah ini tiga produk, empat produk ya, hanya ada empat produk. Terus selanjutnya di sini nanti ada lagi tiga produk ya, ada lagi. Kalau kita buka nanti ini ada berapa produk nih? Sorry. Nah, ini satu produk ya. Ada lagi, kalau kita buka lagi nanti nah, ini cukup banyak produknya. Jadi beda-beda ya, tergantung dari si supplier ya. Kalau di supplier ada 10 kategori, nanti produk-produknya dipecah jadi 10 kategori ya, seperti itu. Oke. Nah, nanti ada video materi tentang yang namanya mapping. Tapi mapping tidak saya jelaskan di sini. Ya, teman-teman silakan pelajari nanti mapping ya.
di bukan di video ini, karena video mapping itu adalah termasuk dari materi workshop dan materi kelas online. Silakan teman-teman pelajari tentang mapping produk, ya. Nah, di sini ya, di sini teman-teman bisa sebenarnya ketika di sini ya, sebelum diekspor tadi, teman-teman bisa optimalin judul. Ya, bisa rubah judul-judulnya ini dulu, bisa. Ya, atau teman-teman rubah juga waktu pas di sini juga bisa. Ya. Teman-teman bisa bisa rubah juga ketika di sini. Nah. Oke. Ini nama produk ya. Jadi kalau teman-teman pingin nama produknya ketika nanti di toko teman-teman itu, misalnya ini kan jam tangan anak robot termurah. Misalnya anak apa ya, anak anak jam tangan pria anak misalnya ya, jam tangan anak pria pria robot termurah Hero Watch, jam tangan robot ya, jam tangan unik misalnya. Terus di sini teman-teman mau bikin misalnya apa namanya, mainan anak robot joget Iron Man ya. Atau teman-teman mau bikin di sini robot robotan ya. Terus di bawahnya misalnya di sini ada mainan anak playpad muslim iPad Arab anak ya, misalnya mainan anak, misalnya mainan edukasi anak, kita mau buat ini juga bisa. Nah, intinya ya, ketika teman-teman merubah judul ini ya, maka nanti judul di toko teman-teman ya sesuai dengan yang teman-teman buat ya. Jadi nggak ngikut 100% seperti supplier. Jadi judul jangan sama 100% seperti supplier. Setelah teman-teman save judul, teman-teman bisa upload ya. Upload template ini ke toko teman-teman dengan cara tinggal pilih ya seperti ini. Masuk ke toko kita yang ada di Shopee, terus produk saya ya, di sini akan ada edit secara massal. Nah, teman-teman pilih yang namanya mass upload. Tapi kalau teman-teman mau tadi saya bilang menambahkan produk secara satu persatu, teman-teman pakai tambahkan ini. Nah, kalau tambahkan satu-satu ya namanya kita ketik satu-satu, kategorinya satu-satu, itu ya bedanya dengan mass upload. Nah, ketika di sini teman-teman pilih mass upload seperti ini, lalu masukin file. File yang mana? File yang tadi sudah di ekspor ya. Jadi tadi kita scrape datanya terus kita ekspor. Nah, ada beberapa file Excel. Nah, file Excel itulah yang kita masukin ke dalam template Shopee ini, mass upload Shopee ini. Dan kita tinggal klik seperti ini. Misalnya fashion ini ya, aksesoris. Nah, ya, ini bacaannya berhasil. Ya, teman-teman pilih kunjungin halaman produk yang belum diupload. Ini belum terupload ya. Jadi dia masih masuk di halaman page belakang lah kalau bisa dibilang ya. Jadi belum terupload ya secara real ke toko kita. Nah, di sini ada status bar. Informasi produk ini belum terisi secara full. Maka selanjutnya teman-teman wajib mengisi dengan cara atribut mass update ya. Nah, ini teman-teman disuruh mengisi ya atribut seperti ini. Tidak ada merek. Terus kalau misalnya sudah teman-teman isi tidak ada merek, ini klik yes supaya dia mengisi ke bawahnya sekaligus semua. Terus ini kita pilih misalnya impor, kita pilih yes, nanti dia ngisi juga ke bawahnya. Lalu selanjutnya di sini ada pilih aja misalnya plastik, terus yes, terus habis itu lensa normal misalnya, pilih yes juga. Nah, di sini ada misalnya sporty, kita pilih aja yes. Oke. Nah, ini kita pilih yes seperti ini. Nah, selanjutnya kita pilih simpan produk di halaman ini. Kita konfirmasi. Oke.
Oke, ini sudah selesai. Ya, sudah selesai. Selanjutnya, teman-teman tinggal close. Ya, kita reload seperti ini. Nah, teman-teman lihat, ini status barnya tadi tidak full, sekarang sudah full. Artinya, ini sudah bisa di-upload ke toko teman-teman. Lalu, kita pilih centang seperti ini, lalu kita tampilkan. Nah, sekarang teman-teman bisa cek di produk teman-teman. Nah, ini sudah ada produk yang tadi kita ambil dari supplier. Ya, dengan dia sudah kebingkai. Ya, tadi saya bilang nggak mesti kebingkai, bisa watermark segala macam, itu terserah teman-teman konsepnya, sekreatif teman-teman gimana. Ya. Nah, selanjutnya tapi cuma 4 produk yang baru ke-upload. Kita pilih lagi, tambahkan mas upload lagi, kita pilih file lagi, kita masukin yang kedua. Jadi tadi yang kita sudah masukin yang pertama ini, ya kita sudah masukin yang pertama, maka kita selanjutnya adalah masukin yang kedua untuk kategori fashion buy ini, ya seperti ini. Nah, kalau tadi ada 4 produk, ini ada 7 produk, ya ada 7 produk. Sama seperti tadi, ya ini kita pilih kunjungi, ya kita pilih kunjungi seperti ini. Lalu selanjutnya kita pilih atribut, ya ini kita pilih tidak ada merek, yes. Asalnya bisa import, yes. Oke, selanjutnya ini kalau ada dimensi atau bacaan seperti ini, teman-teman tinggal pilih tulis aja sesuai deskripsi, ya. Baru pilih yes. Ya, selanjutnya habis itu ini ada bahan, pilih aja misalnya kanvas atau apa, pilih yes. Nah, kalau misalnya belum terisi semua, teman-teman wajib mengisi, ya. Wajib mengisi di bawahnya sampai dia full. Nah, ini kita pilih ya. Ini kita pilih yes. Kita tetap ya kan, asal import, yes. Bahannya misalnya polyester, yes. Selanjutnya ini kita pilih juga tidak ada merek, ya, import, ini sesuai deskripsi, yes, tadi, kanvas, yes. Nah, kalau sudah terisi semua, maka teman-teman bisa pilih, bisa dicentang tadi seperti ini, simpan produk di halaman ini, konfirmasi. Sudah selesai, ya. Selanjutnya bisa di close seperti ini. Kita reload lagi di halaman sebelumnya. Oke, nah barnya sudah full lagi, ya. Barnya sudah full lagi. Oke, nah di sini tadi ya, di sini judul ini saya tidak rubah, ya. Tadi teman-teman bisa merubah, ya. Tadi saya bilang di baik itu di master. Di master ini teman-teman bisa rubah judul di sini. Terus di sini ada judul bisa dirubah di sini, ya, sorry. Nah, selanjutnya di sini ada harga. Harga juga kalau mau kita naikkan lagi bisa rubah di sini. Nah, terus selanjutnya kalau stok, ya, stok itu teman-teman wajib editnya di sini. Ya. Kan di sini ada bacaan stok nih, ya, stok produk. Nah, kalau stok produk, teman-teman bisa ngeditnya di sini. Kalau misalnya dari file Excel, teman-teman mau edit, teman-teman bisa edit di sini. Nah, ini sebenarnya bisa aja teman-teman bikin 100 gitu ya, 100. Nah, ini bisa dibikin 100 seperti ini. Oke. Nah, ini bisa seperti ini. Oke. Selanjutnya kita save, ya, kalau mau diupdate seperti itu. Nah, ini kita save. Nah, ini setelah tadi kita sudah barnya penuh sama seperti sebelumnya, ya, ini kita tinggal klik tampilkan. Oke. Ya, selanjutnya, ya, selanjutnya itu misalnya kita mau tadi 1 2 sudah, ketiga misalnya yang ini, ya. Kita buka
Nah, ini yang agak banyak ya, ini yang cukup lumayan banyak. Kita mau misalnya secara stok semua kita bikin jadi 100 ya misalnya ya 100. Jadi teman-teman tinggal bikin ini 100, terus teman-teman bisa drag ke bawah seperti ini. Nah, ini nanti semua produknya jadi 100 ya, 100. Nah, biasanya nanti ketika teman-teman jika ada kendala di apa namanya? Mas upload ya, biasanya ketika teman-teman mau mengupload file, terus nanti di sini katanya sebagian berhasil. Ya, berarti ini ada file yang gagal. Ya, dalam artian ada file yang gagal. Nah, teman-teman bisa cek di sini download. Nah, cari tahu apa penyebab gagalnya itu dari yang di download ini. Biasanya ketika gagal, yang perlu teman-teman perhatikan adalah ini. Ya, file Excel ini. Nah, kalau dia misalnya harganya ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri, itu biasanya menyebabkan gagal. Atau judulnya lebih dari 100 karakter, itu juga menyebabkan gagal. Terus stoknya tadi ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri, itu juga bisa menyebabkan gagal. Nah, kalau misalnya seperti ini, teman-teman wajib ini di seperti ini dulu. Ya. Dicentangin seperti ini supaya dia pindah ke kanan semua. Oke. Supaya dia nanti berhasil. Kalau enggak, ini pasti nanti ada gagal. Jadi teman-teman harus perhatikan di sini. Oke. Nah, setelah sudah ke kanan semua, ya biasanya ini bakal berhasil 100%. Dan judulnya juga tidak lebih dari 100 karakter, biasanya bakal berhasil. Nah, ini kita pilih save seperti ini. Yang ini jam tangan ya, 4 jam tangan. Nah, kita upload lagi misalnya tadi part jam tangan. Jadi kategori jam tangan. Mana dia jam tangan. Nah, ini. Ini kita masukin seperti ini. Nah, ada di sini 61 produk. Nah, berhasil semua ya. Kalau misalnya tadi saya bilang ada yang gagal, teman-teman pilih download ya. Setelah teman-teman download, nanti akan masuk file Excel ke komputer teman-teman. Cek apa yang menyebabkan dia gagal, di situ ada ketahuan ya, dicek. Nah, setelah tadi terupload berhasil lagi, teman-teman pilih kunjungin sama seperti sebelumnya lagi ya. Ada bagian bar yang belum penuh nih, teman-teman bisa lihat ada bagian bar yang belum penuh, teman-teman belum penuh, maka ini wajib teman-teman isi dengan atribut ya. Oke, nah ini tadi sama, pilih tidak ada merek, yes. Lalu di sini ada warna tali, pilih aja hitam, yes misalnya. Ini supaya cepat ya, nanti setelah produknya di toko teman-teman, kalau ada yang diminta perbaiki, baru diperbaiki. Yang penting produknya ke-upload aja dulu semua. Oke, selanjutnya ini misalnya pilih stainless steel, kulit, yes misalnya. Terus di sini ada ukuran, yes. Selanjutnya quartz, yes. Nah, teman-teman cek lagi semua sudah keisi atau belum, atau ada yang belum terisi. Kalau belum terisi, nah seperti ini teman-teman wajib ngisi ya, wajib isi.
Yes. Warna tali hitam. Yes. Ya. Stainless steel. Pilih aja. Nah, ini selanjutnya diameter ya, ini quartz. Oke. Nah, ini pilih yes. Cek lagi ya, cek lagi apakah sudah terisi semua. Kalau teman-teman tidak centang yes, maka teman-teman nanti isinya satu-satu ya. Ya, terserah teman-teman sih mau mau ngisi satu-satu atau mau lebih cepat. Terus habis itu kita pilih simpan produk di halaman ini. Ya, jadi yang ada di halaman ini tersimpan, oke, ada 50 produk. Tadi ada 60 produk, ya, ini masih 50 produk. Ya, jadi teman-teman cek nanti di halaman keduanya, sebelahnya. Oke, selesai 50 produk. Nah, setelah selesai 50 produk, ini ada teman-teman cek yang di sini. Ya, ini kita pilih yang halaman 2. Jadi ada 61 produk ya, totalnya berarti kurang 11 produk lagi. Nah, ini 11 produk lagi ini. Ya, ini pilih tidak ada merek, yes. Nah, ini teman-teman sama seperti sebelumnya, pilih yes. Warna tali hitam, pilih yes. Ya, bahan tali stainless steel aja, pilih yes. Diameter ring ya, ini kita pilih ya. Gerakan quartz ya, kita pilih ya. Nah, selanjutnya kita pilih yang masih kosong kita isi. Bahan ya, misalnya stick, yes. Nah, ini ada yang kosong-kosong-kosong nih masih ada ya. Pilih sama yes, hitam misalnya, terus stainless steel yes, diameter quartz yes, ya seperti ini. Nah, setelah terisi semua yang di halaman kedua ini ada 11 produk lagi, tadi 61 baru 50 produk. Selanjutnya kita pilih simpan produk di halaman ini, konfirmasi. Oke. Oke, setelah berhasil semua, kita close, kita reload ya. Tadi ini barnya masih belum full. Nah, sudah full. Setelah sudah full seperti ini, barulah kita bisa menguploadnya ke toko kita. Ini kita pilih centang semua. Selanjutnya kita pilih tampilkan. Oke. 20 produk, kita pilih centang lagi, tampilkan. Ini tadi stoknya saya rubah ya, jadi 100 semua ya. Nah, ini kita pilih centang lagi, kita tampilkan. Oke, nah ini kita centang yang terakhir, lalu kita pilih tampilkan. Jadi, sebelum saya centang yang terakhir ini, tadi ya, kalau mau Excel ini ya, Excel ini adalah kategori-kategori ya, tadi sudah saya jelaskan yang mana itu sumbernya pertama dari master ini. Master ini adalah data dari Tokopedia, supplier Tokopedia yang mana itu terdiri dari banyak kategori. Lalu setelah kita scrape datanya, itu si Shopee kalau mau mas upload, dia mintanya per kategori seperti ini. Jadi sekarang teman-teman wajib ya, tadi saya bilang sekali lagi wajib mengedit. Kalau memang mau diedit itu adalah dari setiap kategori ini ya, kalau mau diedit secara stok ya. Terus kalau misalnya judul judul produk tidak ingin sama dengan supplier, teman-teman bisa pakai master yang di master ini bisa, atau mau yang dari sini yang sebelum diupload sama aja. Kalau master teman-teman edit nanti sama jadinya, ini juga bakalan apa namanya, juga bakalan berubah ketika di sini dia judulnya secara otomatis ya, secara otomatis. Oke, nah ini yang terakhir kita tampilkan ya, tampilkan. Maka selanjutnya kita coba cek ke toko. Nah, ini sudah ke upload secara keseluruhan ya. Jadi kita cek secara dari profil ya, selanjutnya kita pilih kunjungi toko. Oke, nah selanjutnya kita klik terbaru misalnya ini, karena sudah ada produknya maka sudah muncul ya, ini sudah muncul untuk produk yang kita ambil dari supplier tadi dan harganya sudah di markup. Contoh misalnya kita cek
salah satu produk Q&Q ya, kita cek di supplier Q&Q. Masih ada jam tangan Q&Q, nggak ada jelly ya, jelly, coba kita cari jelly. Nah ini harganya 15.000, di toko kita harganya sudah 26.000 ya, jadi naik ya, sudah di markup. Oke, 15.500 naik jadi 26.000 karena kita tadi pilih centang pembulatan, jadi dia dibulatkan. Oke, nah setelah teman-teman mengupload, teman-teman nanti mana tahu ya, kadang ada produk yang diperiksa ataupun yang diblokir. Kalau diblokir, teman-teman wajib cek apa penyebab produk itu diblokir, apakah kategorinya salah, karena yang namanya tools tidak ada yang sempurna ya, kemungkinan ada melenceng dalam menetapkan kategori ya, jadi teman-teman wajib perbaiki. Intinya produknya sudah ke-upload dulu nih ya di toko teman-teman, seperti itu. Nah, demikian tentang scrap dari Tokopedia ya, dan mass upload ke Shopee ya. Untuk video mapping dan optimasi keyword, teman-teman cek di video yang lainnya, bukan di video yang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.